pada lomba perahu layar dalam event Festival Air yang pertama kali diselenggarakan di Kecamatan Sepotong pada tahun 2021 ini. Kita saksikan inilah perahu-perahu layar para nelayan yang mengikuti lomba pada event kali ini. Kita akan lihat seperti apa dan siapakah nantinya yang akan keluar sebagai juara pada event yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat. Festival Air 2021 ini selain menumbuhkan kembali pariwisata di masa pandemi COVID-19, juga adalah untuk bagaimana kemudian memperkenalkan destinasi-destinasi wisata yang ada di Kecamatan Sepotong pada khususnya dan juga Kabupaten Lombok Barat. Untuk itu, bagi Anda yang ingin berakhir pekan atau menghabiskan masa-masa libur bersama keluarga dan sahabat, jangan lupa ke Sepotong aja. Sekali lagi, ke Sepotong aja. Karena Sepotong memiliki panorama alam yang begitu indah dengan lautnya yang biru, kemudian juga tempat-tempat wisata lain yang tentunya tidak akan membosankan bagi Anda yang ingin berkunjung ke Sepotong aja. Di samping lomba perahu layar pada Festival Air kali ini juga ada pertunjukan live akustik di tengah laut. Ya, akustik di tengah laut di kawasan Tamarinland di Desa Gili-Gili Indah, yang hari ini beberapa band lokal Pulau Lombok akan tampil di atas panggung yang disediakan persis di kawasan pesisir pantai Gili Gede Indah. Ya, inilah deretan-deretan perahu layar yang tengah mengikuti lomba perahu layar dalam rangka event Festival Air 2021 di Kabupaten Lombok Barat. Ada, kita saksikan kurang lebih sekitar 10 perahu layar yang berpartisipasi pada event kali ini. Nantinya kita acara penutupan atau pembagian hadiahnya juga akan dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita saksikan untuk saat ini cuaca hari ini cukup begitu cerah dengan ombak laut di pelabuhan penyeberangan menuju desa wisata Gili Gede Indah ini juga cukup tenang, ombaknya tidak begitu deras. Dan tidak lupa juga kami ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta perahu sepertinya rangkaian acara tengah dimulai. Para pemirsa, ya, boleh kasih tepuk tangan dulu. Cukup meriah, serta seluruh masyarakat yang sudah hadir bersama-sama. Iya, inilah deretan-deretan perahu layar. Saat lagi rangkaian acara akan segera kita mulai. Rangkaian acara akan segera dimulai, para pemirsa. Untuk seluruh peserta, sekali lagi, peserta perahu layar boleh mengambil posisi yang senyaman-nyamannya. Ya, alhamdulillah untuk seluruh masyarakat yang telah hadir bersama-sama. Luar biasa ya air ini. Mohon bersabar, sesaat lagi rangkaian acara akan segera kita mulai. Dan menurut informasi dari panitia penyelenggara bahwa event Festival Air ini hingga hari kedua berjalan dengan lancar,
Phil, jangan dilupakan. Luar biasa para pemirsa, festival air yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2021, di mana puluhan perahu layar memadati kawasan pesisir pantai Gili Gede Indah. Keren. Keren sekali. Cukup meriah kita saksikan, diiringi dengan musik reggae. Sementara untuk mendarat kita saat ini agak kesulitan karena panitia tidak memberikan akses untuk masuk ke sekitar arena ya. Jadi ini kita saksikan para penonton yang memadati penampilan live musik di tengah laut, sangat luar biasa sekali. Kita masih menunggu untuk mendarat.
Mbembe wah. Teh. Mbembe wah. Yang penting mendarat. Ya, penting mendarat. Oke. Yang lah, gambar baru selesai.